Assalamualaikum dan hi everyone. Anda bersama saya Muaz Zabil dalam Mbz. So, cerita apa kita nak bawakan kepada korang hari ini? Kita ada Mira Filzah yang mengatakan beliau nak menceburi balik bidang lakonan. Dia nak aktif balik dalam bidang lakonan selepas melahirkan Amir. So, apa cerita? So, apa lagi kita dengar daripada Mira Filzah? Ciao. Kalau kita ada anak kan? Anak lelaki, saya nak namakan dia. Kerjaya berkurangan tu mungkin dari segi lakonan apa yang kita nampak. Tetapi Mira as a total, as a whole, Mira rasa tahun ni punya rezeki lagi meriah berbanding tahun-tahun sebelum ini. Sebab Mira pun ada endorsement, engagement jadi ambassador kepada brand-brand lokal mahupun international. Nak kata berkurangan tu mungkin dalam dunia lakonan, ia berkurangan. Tetapi ada juga lah yang lain-lain tu. Mira memilih lebih kepada endorsement, mengurangkan aktiviti lakonan disebabkan jadualnya yang agak padat. Berbanding jadi jurucakap sesuatu produk dengan masanya agak relax sikit. Mungkinlah disebabkan itulah Mira memilih job tu. Itu salah satu faktor. Yang kedua disebabkan anak Mira masih kecil. Bila syuting drama ni, tuntutan komitmen masa tu sangat besar, sangat panjang kan, dari pagi sampai ke malam untuk 2-3 bulan. Tetapi insya-Allah bulan depan Mira akan start balik berlakon. Thank you semua kepada sesiapa menyokong Mira pada awal sampai hari ini. Insya-Allah kata yang mana rindu Mira nak berlakon, insya-Allah nak doakan terbaik untuk Mira. Thank you.